semenjak pokoknya sampai sekarang juga lihat jadi lihat YouTube terus soal kan saya tanya juga ya siapa sih usaha yang bagus karena memang kadang lagi sibuk kita istilahnya kadang-kadang lupa ya dan kadang-kadang saya baca buku cuma baca buku nggak ada waktunya jadi saya lihat YouTube dan solusi apa emang korelasinya dengan jodoh? Kan namanya pembahasan di situ tuh banyak banget dan ternyata memang kalau jodoh itu kalau saya takutnya memang sudah istilahnya apa gitu istilahnya apa sudah digariskan ya. Jadi nggak perlu takut jadi yang pasti usaha juga ada cuman ya cerminan balik lagi makanya kalau saya sih saya menjadikan diri saya tiap harinya balik aja karena cerminan. Saya brengsek, saya brengsek. Mendingan kita baik-baik aja deh. Karena memang ada semuanya. Jodoh kamu itu udah cerminan diri kamu sendiri. Kamu baik, dia namanya. Dan kamu baik-baik. Jadi kita baik-baik aja. Kita dapat yang baik.